Di saat melayang.
Seluku bato bato ela elo siramu menyang solo le oleh payungmu to seluku bato bato ela elo siramu menyang solo le oleh payungmu to ma
Oh.
Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Dukuh Turi, Bapak Arfan Darojat beserta jajaran perangkatnya, aparatur keamanan baik dari TNI maupun polisi yang mengamankan acara pada malam hari ini, jajaran pemerintahan desa dari RT, RW, BPD, LPM serta Karang Taruna Desa Dukuh Turi yang kami hormati, para bapak, para ibu, hadirin semua pada acara Nada dan Dakwah Sedekah Bumi Desa Dukuh Turi yang kami hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan berkumpul bersama menjalin silaturahim di Balai Desa Dukuh Turi. Alhamdulillah. Niki mergo rahmat lan syukur saking Gusti Allah. Seperti yang tadi disampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang kurang lebihnya, jika kita semua bersyukur maka nikmatnya akan kita tambah. Dan pada malam hari ini sedekah bumi adalah perwujudan kita tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu dilipat gandakan kenikmatan-kenikmatan yang akan diterima baik hari ini dan yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa mari kulo bapak ibu semuanya selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas beliau minal dzulumati ilan nur, dalan sing peteng dadi cahaya, jenengan papa tua kita, nenek moyang kita tidak beradab menjadi beradab adalah karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang kami hormati, setelah tadi kita bersama bersolawat dengan lantunan yang dibawakan oleh grup Nurul Mustofa Desa Dukuh Turi, Dusun Dukuh Turi 2, maka sejenak kembali kita bertasyakur kepada Allah dengan bermanakib. Bapak dan ibu, sebelum acara nadhan dan dakwah, mari kita bersama-sama tasyakur kepada Allah dengan jalan kita sama-sama manakib. Purun nggih, Bu nggih? Angger purun, berarti monggo bapak dan ibu semuanya yang hadir di sini jago ngesing teteg nggih, poko ngesing nepak ya, aja geser-geser bae kok seneng burine panjang duh ke ora bisa khusuk ada seniku nggih, sing nepak jagonge duduk yang paling enak, eben aja geser-geser sejenak mungkin hanya sekitar 45 menit kita bermunajat kepada Allah. Monggo kita semua bermunajat lewat bacaan yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz dan poro sepuh dari Desa Dukuh Turi, gabungan dari Dukuh Turi 1 dan Dukuh Turi 2. Kita bermanakib. Setelah bermanakib, nanti kita semua menikmati
hidangan ataupun tumpeng yang disediakan setelah kita berdoa, sehingga apa yang kita makan sudah didoakan dan insya Allah barokah. Setuju? Nggih, para bapak, para ibu, kula sumonggaken para bapak ustadz, para kiai, monggo supados siap-siap wonten mimbar keranten acara manakib badhe dipun mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para rawuhsedaya, para bapak, para ibu, para hamba Allah ingkang dipun muliakan, monggo kanthi kemuliaanipun dinten Asyura, alhamdulillah niki bertepatan kalian dinten Asyura. Asyura menika dinten tanggal kaping sedasa saking sasi Muharram. Gusti Allah menika nyelametaken pinten-pinten hambanipun ingkang soleh wonten ten yaumu Asyura. Atus Nabi Nuh alaihi salam menika dipun slametaken sak sampunipun ombak ombul sampai 6 sasi wonten ten banjir bandang. Nabi Yunus alaihi salam menika dipun slametaken dening Gusti Allah sak sampune kawan dosa dinten wonten ten napa menika madharane iwak ten lautan tendalu. Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Ya'qub alaihi salam menika dipun slametaken lan dipun kempalaken malih dening Allah Subhanahu wa taala. Mula monggo kita sedaya kanthi mulyanipun dinten Asyura niki monggo sarengan nyuwun kalian Allah Subhanahu wa taala supados ombak uripe kula panjenengan, teng uripe kula panjenengan, dosane kula panjenengan, keruwetan lan napa mawon ingkang wonten ten kula panjenengan dipun singkap dening Allah Subhanahu wa taala. Niki alhamdulillah sanget niki. Semoga kanthi niat ingkang sae, ingkang ikhlas melalui manakib niki, monggo kita sedaya sarengan kangge nyuwun kalian Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa li baitil kiram syaulil lailul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة جميع صحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسادة المتممين للعشرة الكرام وسائر الصحابة نبيك أجمعين وعن التابعين أتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شهد ليلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين والعلماء والمصنفين والفقهاء والمؤلفين والسائر الأولياء الرسالة الذين بلغوا الدين ببلدنا إندونيسيا سائر الأولياء في العرب والعجم أئمة المحدثين وقراء المخلصين ساداتنا الصوفية للمعلى أشباب خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الشيخ أبي حسن السعدلي وسلطان الأولياء الشيخ أبي يزيد البستامي معروف القراحي وسلطان الأولياء الشيخ جنيد البغدادي والسوريين وفورين وحواشم أغفر الله ذنوبهم ونفعنا بهم وبعلومهم شهود الليل أم الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة من مشارق الأرض إلى مغربها يمينها إلى شمالها برها وبحرها بلادها وجبالها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وصورنا وأزواجنا وولادنا ومشايخنا ومشايخنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولمن أوصانا بالخير خصوصا جميع من دفن في مقبره دكتوري وحواليه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعفي واعف عنهم اللهم اجعل الجنة مأواهم ومثواهم شول الليل يوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقضاء حاجاتنا ولمقاصدنا بنية القبول والمقبول ولرضاء المسؤول شاول الليل هم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله Kita sudah bersama-sama bermunajat melalui manaqib. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya diperkenankan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan, yang sudah didoakan, dengan harapan kita semua mendapatkan berkah atas apa yang telah kita bacakan tadi. Para bapak, para ibu, dipersilakan untuk menikmati yang sudah disediakan. Saya ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Jafar Shodiq yang sudah ada di tempat istirahat.
beserta dengan kru Hajah Uun Kurniasih untuk nada dan dakwah yang akan insya Allah dimulai tepat di jam 22.00. Para bapak dan para ibu hadirin rahimakumullah, sambil menikmati hidangan yang sudah kita doakan bersama-sama, sejenak kita bersama-sama mendengarkan dari ceramah yang akan dibawakan oleh ustazah kecil kita, Mubaligh kecil asli Dukuh Turi, yang berasal dari TPQI Al-Istiqomah Dusun Dukuh Turi 2, yaitu Ananda Iza. Kami persilakan Ananda Iza untuk menempati mimbar di atas untuk mengisi sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Sekali lagi kepada Ananda Iza dari TPQI Al-Istiqomah Dusun Dukuh Turi 2 kami persilakan. Kemudian untuk bapak dan ibu dimohon untuk ketertibannya para bapak dan para ibu, mohon untuk rada tenang setitik ibu gi. Halo ibu bapak, tenang gi. Sambil kita menikmati hidangan yang ada, menikmati berkat yang sudah kita doakan bersama-sama, mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah ataupun mau'idhoh yang akan disampaikan oleh Mubaligh kecil kita Ananda Iza dari TPQI Al-Istiqomah Dusun Dukuh Turi 2. Kepada Ananda Iza, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh mohon maaf, namanya Adinda bukan Iza tapi Adinda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo adek. Salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qabla ilqai khutbati arju minkum an tashkurullahu azza wa jalla alladhi anqana ni'aman katsira wa biha nastati an tahtafila fi hadzal makanil mubarak. Arju minkum aidan an tusallu wa tusallimu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa ikhwati al-ahibba, i'lamu ismi Adinda Rizkia Mailani, ana talibatun fil madrasatil al-istiqamah Ketanggungan Brebes. Ayyuhal hadirun al-muhtaramun, في هذا الوقت سألقي لديكم المحاضرة تحت الموضوع بر الوالدين.
Ma huwa birrul walidain? Birrul walidaini huwal ihsanu ilahima wa ta'atihima wa fi'lul khairati lahuma. Wa qad ja'ala Allahu lil walidaini manzilah 'azimah la ta'uddu laha manzilah. Wa ja'ala birruhuma wal ihsanu ilayhima. Wal i'lam 'ala ridahuma fardun 'azim. Wa dzakarahu ba'dal amri bi'ibadatihi. Fa qala jalla sya'nu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada subhanallah. Wa qad ja'ala Allahu lil walidaini min a'dhamil a'mal wa habba ilai. Fa qad sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu al-'amali uhibbu ila Allah? Qala as-salatu 'ala waqtiha. Qala thumma ay? Qala thumma birrul walidain. Qala thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Hayya bina nanzuru ila ta'ati Ismail alaihi salam. Kana ulaman saghiran yuhibbu walidayhi wa yuti'uhuma wa yubirruhuma. Fal muslimu salih yubirru walidayhi fi hayatihima wa yubirru ba'da mautihima bi anna yada'u lahuma birrahmah wal mawfirah wa yunafida ahaduhuma. Hayya bina nad'u lil walidain. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan dari pidato bahasa Arab yang saya sampaikan adalah bahwasannya kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah pun tergantung kepada murka kedua orang tua. Selain itu, kita juga harus berbakti kepada guru-guru kita di sekolah. Lalu, amalan apa
apa yang disukai oleh Allah? Nabi bersabda, salat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjuang di jalan Allah. Semoga ketaatan Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahandanya dapat menjadi contoh agar kita semua menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Wa kafa bi hadha kalami wa atlubu min suwaidai qulubikum afwan wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah Dukuh Turi punya bibit dai. Alhamdulillah. Bapak ibu ingkang gadah lare umuran semonten, ana sing bisa? Pengin bisa? Monggo diniah-diniah tepeki-tepeki yang ada di desa Dukuh Turi yang tersebar di dusun 1 maupun dusun 2 bareng-bareng diisi. Setuju? Nggih. Para bapak lan para ibu, mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Ananda Adinda menggugahkan kita semua bahwa anak adalah amanat Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua sebagai orang tua wajib mendidik dan memberikan pendidikan agama serta umum untuk bekal di dunia dan kelak di akhirat. Para bapak lan para ibu, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sebelumnya, yang pertama dan utama, kita semua rapatkan barisan dulu agar apa yang akan disampaikan oleh beliau-beliau akan memberikan sambutan kita dapat mencerna dan memperhatikan secara bersama-sama. Sebelumnya, monggo bapak dan ibu untuk menempati tempat yang sudah disediakan dengan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Al Mukarram Kiai Haji Jafar Sodik dan Bu Haji Uun Kurniasih yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh agama, tuin tokoh pemuda, tak ketinggalan pula yang kami hormati Bapak Musbika, Pak Camat, Pak Kapolsek yang mewakili, Pak Dan Ramil yang mewakili, semuanya tak ketinggalan pula yang kami cintai masyarakat Dukuh Turi, muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Tak ketinggalan pula para anggota Linmas, perangkap desa, desa Dukuh Turi yang alhamdulillah kompak semuanya. Kami tidak panjang lebar, hanya mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat Dukuh Turi yang telah membantu partisipasinya, semangatnya, sehingga acara sedekah bumi ini setiap tahun alhamdulillah diadakan rutin. Dan mudah-mudahan acara ini jangan sampai ditinggalkan jikalau kami sudah habis masa jabatan saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, tanpa terasa saya memimpin desa Dukuh Turi ujuk-ujuk pananjuk waktunya selesai. Makanya kami panjenengan semua silakan. Saya habis 2019 bulan 3 saya habis. Saya titip pesan saja kepada panjenengan semua, wabil khusus masyarakat Dukuh Turi, kegiatan-kegiatan yang sangat baik di desa Dukuh Turi ini jangan sampai ditinggalkan. Terus berjalan agar desa Dukuh Turi masyarakatnya makmur, berkah, mulia, akur, padu, nyaman, tentrem dan sebagainya. Ini adalah berkat dan dukungan panjenengan semua. Mudah-mudahan apa dengan rasa keakraban panjenengan ini akan menambahkan kualitas iman kita
Islam kita dan menambahkan ketakwaan wabil khusus kepada masyarakat Tugu Turi pada umumnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kami tidak bisa membalas kebaikan panjenengan semua. Kami tidak mampu untuk memberikan yang terbaik kepada panjenengan semua. Dengan rasa semangatnya panjenengan, dengan rasa kompaknya panjenengan, berduyun-duyun datang ke balai desa ini untuk memadati balai desa ini. Karena apapun yang terjadi, balai desa ini adalah milik panjenengan semua. Oleh karena itu panjenengan punya hak, punya kewajiban untuk merasakan kenyamanan di balai desa ini. Mudah-mudahan selama saya mimpin panjenengan, selama saya bersama panjenengan, apa yang kami curahkan, apa yang kami mampu untuk mencari untuk menjadi Tugu Turi yang terbaik ini. Apabila bapak ibu panjenengan semua yang kurang di bidang pembangunan, di bidang apa dan sebagainya, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Itu adalah kemampuan kami, itu adalah kelemahan kami kalau kami tidak bisa menjadi yang terbaik untuk panjenengan semua. Oleh karena itu kami pribadi, barangkali kami selama mimpin di desa Tugu Turi ini banyak kesalahan dan kekurangan kepada panjenengan semua. Kami pribadi dan berserta istri kami, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Karena 2019 bulan 3 kami sudah menjadi rakyat kembali. Kami bersama-sama panjenengan menjadi rakyat. Jadi masa 2018 ini habis, 2019 bulan 3 habis SK-nya. Namun berbunyi sebelum SK habis sudah ada lurah terpilih. Mungkin antara bulan November 2018 atau kalau tidak bulan Desember kami sudah drop out menjadi rakyat kembali. Oleh karena itu kami manusia biasa yang selalu banyak kesalahan, yang selalu banyak dosa terhadap panjenengan karena kami tidak sempurna. Yang jelas kami banyak dosa terhadap panjenengan semua. Oleh karena itu setelah kami kembali menjadi rakyat, maafkan kami jikalau kami punya salah dan dosa kepada panjenengan semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan saya mohon maaf lupa, Pak, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak RT, Pak RW ya, yang selalu membantu dalam kepemerintahan desa Tugu Turi sehingga bisa bertatap muka dengan masyarakatnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Tugu Turi, permohonan maaf atas segala kinerja dan juga penyampaian terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dari Bapak RT RW, seluruh lapisan masyarakat Desa Tugu Turi, Kecamatan Ketanggungan. Semoga apa yang telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tugu Turi, walaupun belum bisa menyenangkan Bapak semua, tapi ini adalah tekad kuat pemerintah Desa Tugu Turi untuk selalu menjunjung tinggi kemajuan dan peradaban Desa Tugu Turi. Setuju Ibu? Oke. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Ketanggungan, Bapak Camat Ketanggungan, kepada yang terhormat Bapak Laode Findar Aris Nugraha AP MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah maling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu azzal murid dunia watin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina wa safina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil alil adzim, amma ba'd. Ingkang kawula hormati dumateng al mukarom Bapak Kiai Haji Jafar Shodiq dan beserta Ibu Hajah Uun Kurniasih yang sudah berada di tempat transit Balai Desa Dukuturi. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Dukuturi, Bapak Arpan Darojat, beserta jajaran perangkat desa yang saya banggakan, yang saya muliakan para alim, para ulama, para asadid, para asadirah, para ustadz, para ustazah, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, para tokoh perempuan, para RT, RW yang ada di wilayah Desa Dukuturi yang saya cintai ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan segenap warga masyarakat Desa Dukuturi, Kecamatan Ketanggungan. Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat, hidayah dan inayahnya pada kesempatan malam hari ini, Sabtu malam Minggu tanggal 30 September 2017, kita dapat bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan sedekah bumi dan dalam nada dan dakwah yang nanti akan kita sama-sama saksikan dan kita simak bersama dari Ibu Hajah Uun Kurniasih dan Bapak Kiai Haji Jafar Shodiq dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam tak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Akhirul Zaman, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua diaku sebagai umat Kanjeng Rasul dan memperoleh syafaat beliau kelak nanti di Qiyamil Mahsyar. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Khadamatal min wa alim, wa kiai, wa ustad, wa sepuh fina sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Camat yang kami muliakan, Bapak Kepala Desa yang kami muliakan, wabil khusus Kiai Haji Jafar Shodiq dan Hajah Uun Kurniasih yang kami patuhi fatwahnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kami panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan pada kita semuanya dengan nikmat dan hidayahnya, sehingga pada malam ini, malam sedekah bumi yang tiap tahun dilaksanakan, kalau tahun yang lalu dilaksanakan di lapangan, tahun ini di balai desa dengan nada dan dakwahnya. Mudah-mudahan kita semua kumpul di tempat yang mulia ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Salawat dan salam semoga tetap pada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tiada henti-hentinya menuntun kita semuanya. Mudah-mudahan kelak kita semuanya akan dapat syafaat beliau dan kita akan tergolong umat yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hujan. Hujan lagi di Jaluk ibu nggih. Lagi akeh sing kepengin nggih. Mudah-mudahan hujan membawa berkah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, Pak Kepala Desa tadi sambutannya kayung apa ya, medeni ya Bu ya, kayung pamitan ya Bu ya, pamitan padahal si inten 18 ya, bulan 11 ya, insya Allah ya, 5 bulan maning, tapi kayung wis pamitan mulanya nyong panak takoni Pak Kades penyalon maning boten ya dosa nyalon maning gitu. Ibu-ibu lamun Pak Kades nyalon maning siap dadekaken. Siap dadekaken. Alhamdulillah. Itu kampanye kudu. Soale mbih kaya men pamitan, Bu. Pak Kepala Desa nang kok sejen maning bukanlah ka sedekah bumi ya, Bu ya. Nggih. Nggih, pokoke sip. Saya yakin Bapak Ibu seneng sedekah bumi, seneng pengajian, nggih. Pembangunan jalan Balai Desa saiki gagah. Nggih, 5 tahun 4 tahun lebih membangun desa sudah kelihatan hasilnya. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan tambah maju. Lanjutkan. 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 Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedekah bumi. Sedekah bumi itu adalah satu tradisi, satu budaya yang datang oleh lingkungan, oleh masyarakat kita semuanya ya. Dan sedekah bumi ini adalah satu wadah untuk kita semua umat Islam khususnya dan umumnya untuk selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab kita semua hidup di atas bumi, kita semua hidup di tanah Indonesia ini, khususnya di desa kita ini. Kita siang usaha, siang malam kita usaha. Pada waktu siang kita usaha untuk makani anak bojo, nggih. Malamnya kita usaha untuk gawe anak, ya. Semuanya ada di atas bumi. Semua fasilitas Allah sudah disiapkan oleh Allah untuk kita umat Islam. Semua fasilitas yang disediakan oleh Allah untuk kita hamba Allah, umat manusia. Maka tidak salah kalau kita semua itu selalu mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Maka pada malam ini yang namanya sedekah bumi tadi diawali dengan manakib, kemudian dengan Mauidhatul Hasanah, ini bukti bahwa kita semua kepala desa dan seluruh rakyatnya itu meningkatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah satu budaya yang cukup bagus, budaya yang baik sekali, tradisi yang baik sekali, yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita tinggalkan. Sebab sedekah bumi inilah ya, semua kita menikmati hasil buminya. Udan nggih, ceblok jagung, tukul jagung, dimakan ayam ya, kemudian kita makan. Semua hasil-hasil bumi kita makan. Maka kita tingkatkan ya, selalu nikmat Allah yang dilimpahkan oleh kita semua jangan kita lupakan. Nggih, mudah-mudahan sedekah bumi ini kita selalu meningkatkan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca salawat. Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim yauna kuingbang bundan wal afu minkum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirah rahimakumullah, malam nada dan dakwah sedekah bumi Desa Dukuh Turi, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Tibalah saatnya pada malam hari ini mauidhu hasanah yang dikemas dalam nada dan dakwah bersama Hajah Uun Kurniasi dan Bapak Kiai Haji Jafar Shodiq. Sambil kru nada dan dakwah menyiapkan segala keperluan dan perangkatnya, kita bersama-sama menyaksikan bahwa hari ini kita dikaruniai hujan. Mudah-mudahan hujan yang manfaat, Allahumma shayyiban nafi'an. Kemudian kita juga diingatkan dalam kitab Al-Quran kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasil yudhikuhum ba'dul ladhi amilu la'allahum yarji'un. Bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena tangan-tangan manusia, dan kemudian Allah memberikan mereka apa yang telah menjadi tanggung jawabnya sehingga mereka akan kembali kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan dengan sedekah bumi ini, dengan nada dan dakwah oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jafar Shodiq dengan Hajah Uun Kurniasi, selalu mengingatkan kepada kita bahwa lestarikan alam kita, lestarikan apa yang ada di dalam diri kehidupan kita adalah satu cambuk bahwa warga Desa Dukuh Turi selalu tasyakur binikmah, tasyakur dalam segala hal, sehingga desa kita selalu bergelimangan kebarokahan dan kerahmatan. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Kiai Haji Jafar Shodiq beserta rombongan nada dan dakwah Ibu Hajah Uun Kurniasi, kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad.